Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang selalu membawa kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina. Dan juga kepada Allah kita berlindung dari perbuatan, dari amalan-amalan kita yang sia-sia, amalan kita yang tiada guna, amalan kita yang tiada manfaatnya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Semoga kita semua yang hadir hari ini, yang hadir subuh ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan nikmat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah panjangkan usia taatnya. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah berkahi rezekinya yang halal dan thayyibah. Semoga kita semua yang hadir hari ini Rabbana zidana ilma, Allah berikan ilmu yang berguna nantinya. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah lindungi dari segala macam wabah bahaya, khususnya virus corona. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah jadikan anak cucu kita, istri kita, suami kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha. Dan semoga kita semua diberikan nikmat istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah amalan, amalan yang berat sebenarnya. Akan tetapi kita bisa mengamalkannya dengan, tentu saja dengan belajar dahulu tentang ilmunya. Yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah amalan hati bernama ridha. Amalan hati bernama ridha. Kata ridha berasal dari bahasa Arab. Meskipun dari bahasa Arab, akan tetapi telah diserap menjadi bahasa orang Indonesia sehari-hari. Bahkan saking populernya kata ridha di orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesia sudah banyak sekali menamai anak cucu mereka dengan nama ridha. Muhammad ridha, macam-macam. Artinya tak asing lagi. Jadi ketika ustaz katakan ridha, sudah ada di telinga kita, sudah sering kita ucapkan. Apa itu ridha? Berasal dari radhiya, al-ridha, yang artinya perasaan senang, gembira, bahagia, lapang dada, sukacita, atau sejenis yang sinonim dengannya. Bahagia, senang, gembira, sukacita, suka, rela. Itulah ridha. Dan secara lengkap, ridha itu artinya adalah perasaan seorang hamba, yaitu senang, gembira, bahagia, sukacita, lapang dada menerima takdir Allah.
Dan takdir Allah itu ada dua. Takdir yang akan kita terima, takdir yang dituntut ridha terhadapnya ada dua. Berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Ini hadis tentang enam rukun iman. Di antara enam itu yang terakhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, menjelaskan bahwa takdir itu ada dua, yaitu takdir yang baik dan takdir yang tidak baik. Takdir yang baik dan takdir yang tak baik ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kadang kita senyum, kadang kita sedih. Kadang kita lapang, kadang datang sempit. Kadang kita sehat, ada kalanya sakit. Begitulah hidup ini. Allah ciptakan dua hal terhadap diri kita. Itu takdir yang baik dan takdir yang tak baik. Terhadap dua hal ini, terhadap takdir yang baik ataupun yang tidak baik ini, kita dituntut untuk ridha. Namun demikian, kita masih sering gagal mengamalkan ridha. Kita masih sering mengamalkan ridho, gagal dalam pengamalannya. Kita baru ridho, senang, gembira, bahagia, sukacita, lapang dada, tatkala dapat takdir yang baik saja. Tapi tatkala datang takdir yang tak baik, kebalikan dari ridho al-sukhtu. Kalau ridho tadi, senang, gembira, bahagia, sukacita, lapang dada. Kebalikannya al-sukhtu, marah, murka, tak suka, menderita, depresi, putus asa terhadap takdir Allah. Jadi kita masih sering gagal. Kita baru senang, gembira, bahagia saat datang yang baik-baik saja. Tapi sering terjatuh depresi, murka, marah, putus asa saat datang yang tak baik. Contoh, kita ridha, suka, gembira ketika dapat duit. Bapak Ibu, senang enggak dapat duit? Bapak Ibu, senang enggak dapat duit? Senang, itu ridha. Tapi begitu banyak orang ketika duitnya hilang, putus asa, depresi, stres. Bahkan banyak yang ketika bangkrut, bunuh diri. Ustaz mau tanya, ibunda, ayahanda tercinta, dapat duit apakah takdir Allah? Tolong dijawab, Bapak Ibu. Dapat duit apakah takdir Allah? Takdir Allah. Hilang duitnya ada palah, apakah juga takdir Allah? Takdir Allah. Terhadap dua ini kita harus rela, kita harus ridho, karena keduanya ini datangnya dari Allah yang Maha Cinta. Contoh lain, ada pasangan suami istri menikah. Di antara banyak yang menikah, ada yang Allah takdirkan punya anak. Ada pula yang Allah takdirkan tak punya anak. Betul? Apakah pasangan suami istri yang punya anak yang berpeluang untuk bahagia, sedangkan yang tak punya anak tidak ada peluang untuk bahagia? Sekali lagi, apakah hanya yang punya anak yang berpeluang untuk bahagia? Apakah yang tidak punya anak tak punya peluang untuk bahagia?
Punya anak, tak punya anak, itu datang dari Allah. Bahagia ketika ada ridho terhadap takdir Allah. Sehingga kalau ada ridho di dalam hati seorang hamba, punya anak atau tak punya anak, dia tetap bahagia, jemaah. Tapi apa yang terjadi? Kita baru bahagia saat punya anak, tapi ketika ditakdirkan tak punya anak, depresi, sedih, marah terhadap kondisi, menyalahkan satu sama lainnya, bercerai, saling tuding, malu pulang kampung. Bagaimana nanti pulang kampung? Udah 10 tahun menikah, nanti malu sama tetangga, nanti apa ditanya ketika mana anakmu? Aku malu menjawab gak punya anak. Ngapain? Bukankah itu berkeluh kesah? Ngapain malu kepada takdir yang Allah telah tetapkan? Maka bicara tentang ridha, kita tak bisa lepas dari sebuah ilmu bernama tasawuf. Kita akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, dan berakhlak dengan akhlak tasawuf. Jadi kalau ada yang tak mengakui tasawuf di sini, mungkin ada dia pihak sebelah ya. Orang mungkin orang Salafi ataupun lain sebagainya. Jadi kita akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakui yang namanya berakhlak dengan akhlak tasawuf. Dan ketika berbicara tentang tasawuf, tidak bisa kita lepas dari sufi, orang tasawuf ya. Ulama-ulama tasawuf. Di antara ulama tasawuf itu ada perkataannya yang sangat indah tentang ridha, bernama Rabi'atul Adawiyah. Dia berkata begini, orang yang telah ridha akan takdir Allah, dia tidak bisa membedakan mana nikmat, mana musibah. Semua sama-sama nikmat. Wow, ini luar biasa. Tapi kita kan masih bisa, masih berbeda sekali antara karunia dengan nikmat itu. Kalau dapat karunia, senyum. Kalau dapat musibah, masih berbeda perlakuan kita kepada dua hal ini. Padahal nikmat dari Allah yang Maha Penyayang, musibah juga dari Allah yang Maha Penyayang. Maka sebenarnya Bapak Ibu tercinta, ridho itu lebih sulit daripada sabar. Sabar. Sabaro as-sabrun, kuat, kokoh, tangguh menghadapi hal-hal yang tak disuka. Contoh, sakit. Dikasih seseorang musibah bernama sakit. Orang yang sabar, dia kuat menghadapi sakitnya. Akan tetapi, masih terasa sakitnya, tapi dia tahan. Dia tidak mengeluh dengan sakitnya. Dia tahan, meskipun sakitnya parah. Dia tetap tahan dan kokoh menghadapi sakitnya, meskipun sakitnya masih terasa. Beda dengan ridha. Ketika dikasih sakit, nikmat sakitnya terasa. Kalau tadi sabar, masih terasa sakitnya, tapi ditahan. Tapi kalau ridho, sakit pun terasa indah. Sakit pun terasa nikmat. Wow, gimana nih? Dan kadang-kadang kita salah mengamalkan ridho. Misalkan ada istri meninggal suaminya, datang takziah teman-temannya. Ibu, ikhlaskan kepergiannya ya, Bu ya. Ikhlaskan aja ya. Iya, aku sudah mengikhlaskan kepergiannya. Itu bukan amalan ikhlas. Itu bukan amalan ikhlas. Ikhlas itu tentang sebuah tujuan dan niat ibadah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, tentang ikhlas sebuah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, itu ikhlas. Adapun ketika seperti tadi, aku sudah mengikhlaskan kepergiannya, itu ridho. Aku sudah rela dengan kepergiannya. Aku sudah lapang dada dengan kepergiannya.
Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mencoba bagaimana caranya Ustaz agar ridha, agar tetap bahagia, senang gembira menghadapi takdir baik ataupun takdir yang tak baik. Maka yang pertama, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang pertama yang harus kita upayakan agar timbul ridha di hati kita, yakinlah semua takdir Allah pasti baik. Allah berfirman dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Allah, sungguh tak satu pun ketetapanmu yang sia-sia. Pasti ada hikmah dari semua ketetapan Allah. Pasti ada kebaikan di semua ketetapan Allah. Pasti ada kebaikan di semua ketetapan Allah. Tidak ada yang tak baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib orang beriman itu. Sungguh ajaib orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua kondisi orang beriman itu baik. Oh, luar biasa. Ustaz ingin jemaah sambung perkataan Ustaz dengan satu kata bernama baik. Kompak Bapak Ibu. Dapat duit, baik. Duitnya hilang, baik. Yakin, yakin. Pasti ada kebaikan di balik hilangnya duit itu. Badan sehat, sakit, yakinlah Rasulullah bersabda, tidaklah orang beriman itu ditimpa sebuah musibah, bahkan duri menusuk kakinya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Dapat istri, menjomblo seumur hidup, pasti ada kebaikan di balik itu. Yakinlah, pasti ada kebaikan. Dapat anak, tak punya anak, pasti baik. Kadang-kadang ketika ditanya mana yang baik Ustaz, punya anak atau tak punya anak, ya Allah, hadirnya Allah cintai, beruntung yang tak punya anak, beruntung yang tak punya anak. Kenapa? Sungguh banyak orang tua punya anak diseret oleh anaknya ke jurang api neraka. Semua kondisi baik. Hidupnya orang beriman, mana baiknya Bapak Ibu? Sekali lagi kompak, hidupnya orang beriman, matinya orang beriman, baik. Jemaah yang Allah cintai, itulah orang beriman itu semua kondisinya baik. Bahkan misalkan seseorang jemaah salat subuh pakai motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir setelah sholat, doa setelah sholat, pas dia mau pulang hilang motornya. Wah, ini luar biasa nih. Marah-marah, ada yang marah-marah, ada yang depresi, ada yang shock, ada yang menyalahkan pengurus. Mana keamanan? Mana keamanan? Masjid paripurna kok enggak ada keamanan, macam-macam. Mana CCTV-nya? Macam-macam. CCTV sudah ada, macam-macam. CCTV ada tapi enggak nampak wajahnya. Murka. Tapi yakinlah, di balik hilangnya motor itu ada kebaikan. Mungkin motor itu 5 tahun diangsur di Adira ataupun kreditan-kreditan lainnya yang transaksinya riba. Allah hendak menghindarkan kita dari itu. Hadirin yang Allah cintai, yakinlah semua kondisi orang beriman itu baik. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah 216. Wa asya'a taqrahu say'a wa huwa khairul lakum.
Ada kalanya menurutmu sesuatu tak baik, menurutmu sesuatu itu tak kau sukai. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik untukmu. Wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya pula sebaliknya, kita suka sesuatu, kita mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu tak baik untukmu. Kalau sudah begini, pasti tak ada lagi kata-kata yang keluar. Kok suamiku kayak gini? Kok istriku kayak gini ya? Kok mertuaku kayak gini ya? Kok tetanggaku kayak gini ya? Tak ada lagi. Bu. Oh, Bu. Benarkah semua wanita mendambakan suami yang soleh? Hah? Ibu enggak? Semua, Bu. Semua wanita pasti berharap, ya Allah berikan aku suami yang soleh. Tapi kenyataan, ada istri yang ditakdirkan dapat suami soleh, ada pula istri ternyata yang dapat suami toleh. Jahat. Indikator jahatnya apa? Tidak ada yang lebih jahat daripada meninggalkan sholat. Suaminya masih meninggalkan sholat, masih suka minum, minuman keras, berjudi, nafkah anak istri tak dipedulikan ya, masih suka main wanita, na'udzubillah. Bukan suami-suami ibu-ibu di sini, bukan, tapi masih ada. Masih ada. Persentasenya kita tak tahu. Itu harus dilakukan penelitian. Tapi masih ada. Saya tak berani mengatakan banyak. Tapi banyak atau sedikitnya bisa dilihat dari persentase yang hadir di masjid ya. Dari banyak warga yang berdomisili di sekitaran masjid. Bapak Ibu yang Allah cintai, dapat suami soleh, apakah itu takdir Allah? Suaminya kejam, jahat, juga takdir Allah, Bu? Betul. Pertanyaannya, apakah hanya suami, maaf, apakah hanya wanita yang dapat suami soleh yang berpeluang bahagia, Bu? Apakah hanya istri yang dapat suami soleh yang berpeluang masuk surga, Bu? Nah, coba kita ingat bagaimana empat wanita yang dijamin surga. Bukan hanya sekedar surga. Di surga dibuatkan istana dari emas dan permata. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Kedua, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ketiga, Maryam binti Imran. Yang terakhir siapa, Bu? Asia. Ibu tahu, Bu, jalan dia menuju surga apa, Bu? Keridhaannya akan suami, sekejam-kejam suaminya. Ada, Bu, suami zaman now yang lebih kejam daripada Fir'aun? Ada, Bu? Tak ada. Itu Fir'aun seburuk-buruk suami, seburuk-buruk manusia, setinggi-tinggi kekafiran. Tapi ternyata itulah jalan Asia menuju surga, tetap ridha kepada takdir Allah. Jadi ibu-ibu yang punya suami kejam, jangan putus asa, tetap berbakti kepadanya. Yang penting kita tidak disuruh untuk berbuat maksiat di hadapan Allah. Itulah jalan kita ke surga, Bu. Adapun masalah dia sholat, yang penting kita sudah tawasau bil haqqa kepadanya, bebas kewajiban kita, maka tetaplah takwa kepada Allah. Bapak, ibu tercinta, rahimakumullah, maka dari itu semua kondisi kita sebenarnya baik. Contoh, corona ini sudah hampir 2 tahun. Kalau tak salah, bulan Maret 2020 awal muasalnya sampai ke Indonesia. Kalau adanya 2019, namanya COVID-19 ya. Tapi
sampai ke Indonesia 2020 Maret ada kasusnya. Sekarang sudah hampir 11 ya, bulan 11 pertengahan. Artinya sebentar lagi ulang tahun corona yang kedua, Bapak Ibu. Ulang tahun corona yang kedua. Alhamdulillah, memang statistik sebuah bencana atau musibah virus-virus penyakit seperti ini biasanya kata ahli-ahli kesehatan adalah 2 tahun minimal. 2 tahun berakhir minimal. Ini belum 2 tahun sudah mau berakhir, insyaallah. Insyaallah memang ini akan segera berakhir. Insyaallah kita tetap optimis dan tawakal kepada Allah. Bapak Ibu yang Allah cinta, yang ingin Ustaz sampaikan, di awal-awal corona nyata banyak yang berkeluh kesah. Saya katakan banyak, saya tidak katakan semua. Banyak yang berkeluh kesah. Pedagang berkeluh kesah, ya ampun, karena corona ini daganganku sepi. Biasanya 50 juta omset sebulan nih, 5 juta saja sulit. Berkeluh kesah. Nelayan juga berkeluh kesah. Aduh, hasil tangkapan banyak tapi enggak ada yang belanja di pasar. Pasar ditutup macam-macam. Pengusaha pun susah. Aduh, toko tutup sampai cuman jam ba'da isya. Ya ampun, biasa sampai jam 12 tutup. Ini sampai jam 8, ya ampun, buka jam 5, tutup jam 8, cemana lah ini, banyak berkeluh kesah. Orang-orang tua yang punya anak sekolah juga berkeluh kesah. Aduh, ya Allah, belajar di rumah anak ini sudah hampir 2 tahun, aku jadi gurunya, aku jadi emaknya, aku jadi guru lesnya, aku menjadi pembuat tugasnya, aku yang ngantarkan tugasnya, aku yang sekolah atau anak nih. Gimana Bu, terasa Bu, jadi guru tuh Bu? Gimana Bu? Enak jadi guru tuh Bu? Yang Ibu awasi cuma 1-2 orang anak. Guru di sekolah, ribuan anak diawasi. Doakan guru-guru tuh di sekolah tuh, doakan supaya bersabar. Jangan pula ketika silap sedikit langsung dituntut. Ibu saja silapnya banyak dengan anak di rumah. Hadirin Allah cintai, saya seorang guru merasakan itu ya. Bapak Ibu yang Allah cintai, yang kami cintai, banyak berkeluh kesah. Pengurus masjid juga berkeluh kesah. Aduh, dijarakkanlah jamaah, banyak yang komplain lah, ada yang pro dijarakkan, ada yang kontra dijarakkan. Ustaz-ustaz juga. Penceramah-penceramah membalik-membalik juga resah. Masjid tutup, income. Kenapa keluh kesah ini keluar saat musibah datang? Karena ridho itu belum muncul di hati kita. Kenapa muncul keluh kesah, muncul penderitaan? Bukankah itu kebalikan daripada radhiyah? Kebalikannya apa? Suktu, marah, murka dengan keadaan, menyalahkan keadaan. Saya ingin bertanya, Ustaz ingin bertanya, COVID-19 ini takdir Cina atau takdir Allah? Takdir Yahudi atau takdir Allah? Sibuk menyalahkan Yahudi, sibuk menyalahkan Cina. Meskipun itu ulah mereka, tetap ini akan kehendak Allah. Itu hanya asbab saja. Seluruh manusia berusaha menghancurkan bumi ini. Kalau Allah yang menjaga, tak akan hancur. Tapi atas kehendak Allah, ini musibah untuk menguji kita orang beriman. Ingat tadi, dasarnya, semua kondisi orang beriman baik. Kalau baik, kenapa berkeluh kesah? Karena belum muncul ridha. Coba kita lihat baiknya jamaah. Pasti tidak berkeluh kesah. Coba Bapak Ibu, semenjak corona, lihat sisi baiknya. Atau bisa dikatakan judul-judul khutbah-khutbah Jumat, hikmah menghadapi musibah. Hikmah dari sebuah musibah, banyak. Nah, misalkan Ustaz, kata ibu-ibu. Semenjak corona 2 tahun ini aku senang sekali Ustaz. Hah, kok bisa senang? Yang lain berkeluh kesah. Itu dia. Karena dia lihat yang baiknya. Ustaz, aku senang sekali Ustaz 2 tahun ini Ustaz. Dulu aku bertemu dengan suami paling-paling 2 jam sehari Ustaz. Tapi semenjak corona 24 jam suami di sampingku. Karena bekerja di rumah semuanya. Baikkah itu Bu? Kenapa istri itu merasa senang 2 tahun ini semenjak corona? Karena dia ambil yang baiknya.
Kalau kita lihat yang buruk-buruknya, stres jemaah. Bapak ibu yang Allah cintai, misalnya apalagi kebaikan di balik corona. Ibunda, orang tua adalah al-ummu madrasatul ula, sekolah pertama. Jadi ketika anak belajar di rumah, ibu dapat pahala yang besar mendidik anak. Kapan lagi mendidik anak? Kapan lagi ngecek bacaan anak? Kapan lagi melihat kecerdasan anak? Kapan lagi melihat akhlak anak? Disitulah pahala kita mendidik anak sebagai seorang ibu yang sesungguhnya. Dapat pahala. Barulah saya rasakan Ustaz, semenjak saya anak-anak 2 tahun ini belajar di rumah Ustaz, saya rasakan Ustaz bagaimana menjadi seorang ibu yang sesungguhnya mendidik anaknya. Apalagi kebaikan di balik corona, misalnya dari ujung Panam sampai ujung Sudirman ada yang jual masker jemaah. Betul-betul? Setiap 1 kilometer, bahkan mungkin kurang. Setiap 1 kilometer ada jual masker. Coba tanya berapa anaknya? Yang ingin Ustaz sampaikan, dahsyat jemaah. Berapa orang yang bisa makan, memberi makan anak istrinya, menyekolahkan anak-anaknya melalui jalur musibah corona. Luar biasa. Jadi tukang masker bahagia di balik corona. Kenapa dia bahagia? Karena dia ambil yang baiknya. Nah, untuk kita sendiri apa baiknya? Kita bisa rasakan dan ambil pasti semua kondisi orang beriman itu baik. Kalaulah ini sudah kita amalkan, akan timbul ridha di hati kita. Itu yang pertama. Yakin. Seperti sebuah judul lagu, biasanya dulu waktu-waktu musim-musim nonton ya, sekarang udah jarang kita nonton TV karena semua beralih ke YouTube ya. TV-TV, SCTV, RCTI sudah kurang peminat hari ini. Apa kata lagu sinetron tuh? Semua kan ada hikmahnya. Pasti. Jadi sebenarnya kita sudah sering mengamalkan ridho, tapi tidak teridentifikasi. Contoh, sabar. Ada hikmahnya tuh nanti. Ah, itu dia. Sebenarnya itu mengarahkan kita ke ridho. Ketika akan semua kondisi kejadian, kita mengambil sebuah kata-kata terakhir. Ini ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar muncul ridho di hati kita, berprasangka baiklah kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasti tak asing. Ini sahabat besar. Dari 10 sahabat yang dijamin surga, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. Masya Allah. Dia ini punya 2 kelebihan jemaah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya 2 kelebihan. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panah Rasulullah di medan perang. Kenapa dia menjadi panah Rasulullah? Karena dia punya kelebihan yang pertama, anak panahnya sangat akurat ketika berperang. Ketika berperang itu, 5 anak panah dilesatkan, 5 musuh ditumbangkan. Dahsyat jemaah. Dahsyat sekali. Kalau yang lain kan paling-paling 10 anak panah, cuk, paling-paling ya yang mati 6 misalnya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat akurat anak panahnya di medan peperangan. Dia bergelar panah Rasulullah. Kemudian hadirin yang Allah cintai, kemudian kelebihan yang kedua adalah doanya mustajab. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas sangat mustajab. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan 2 kelebihan ini, langsung datang pada Nabi, minta didoakan oleh Nabi. Ya Allah, aku minta ya Allah 2 ini. Ya Allah, lesatkan anak panahku dengan akurat. Ya Allah, jadikan aku doanya makbul. Dan didoakan Nabi, dapat 2 kelebihan ini. Ketika Rasul meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Tapi di usia tua Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami buta. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas buta di usia tuanya. Riwayat menjelaskan bahwa kebutaan Sa'ad bin Abi Waqqas karena terlalu banyak menangis, menguraikan air mata karena takut
akan dosa-dosa dan siksa Allah. Bayangkan jemaah, sahabat Nabi berada di samping Nabi, bertemu dengan Nabi, dijamin surga oleh Nabi, masih menangis sampai buta dia menangis mengingat dosa-dosa dan takut kepada Allah. Kita yang penuh dosa, tak dijamin apa-apa, neraka masih menganga-nganga menanti kita. Kapan terakhir menangis mengingat dosa-dosa? Jangankan menangis, masih ada di antara kita yang bangga mengingat dosa-dosa, senyum-senyum mengingat dosa-dosa, menceritakan dengan bangga, kau baru minum aja 2 botol udah geprek, aku dulu 5 botol aku minum. Bangga. Kau masih sekali-sekali, aku sudah dulu berkali-kali. Ya Allah, bangga ya, nangis ya. Nah, singkat cerita, meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas buta, tapi masih datang para sahabatnya yang meminta doa kepadanya. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan aku, doakan aku, doakan aku. Boleh bu ya, mendatangi orang soleh, berdoa, doakan aku. Misalnya ada anak, datangi Pak Imam, tolong Ustaz, doakan anakku Ustaz, tolong Ustaz, tahnik anakku Ustaz, tolong Ustaz, beri nama kepada anakku. Boleh, boleh, silakan. Dan hajat-hajat orang yang datang kepada Sa'ad agar didoakan semua terkabulkan. Karena memang kelebihannya itu. Dan Nabi sendiri yang mendoakannya. Sampai suatu ketika, ada seorang laki-laki bertanya, wahai paman, aku hendak bertanya kepadamu. Silakan. Begini paman, aku melihat banyak orang datang kepadamu, minta didoakan hajat-hajat mereka. Dan semua hajat-hajat mereka, permintaan mereka dikabulkan oleh Allah berkat wasilah doamu. Pertanyaan saya, paman, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan matamu yang buta itu agar bisa melihat kembali? Bukankah mudah bagi Allah karena kau punya kelebihan? Makbul doa. Bapak ibu, apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tidak pernah berdoa agar Allah menyembuhkan mataku yang buta ini. Sebab aku yakin takdir Allah untuk membutakan mataku lebih baik daripada bisa melihat. Yang ingin disampaikan dalam poin kedua ini, berprasangka baiklah akan semua ketetapan Allah. Kalau kita sangka baik, baiklah yang akan kita dapatkan. Kalau kita sangka buruk, buruk yang akan kita dapatkan. Ustaz mau tanya, mana Bapak Ibu menurut asumsi Bapak Ibu yang baik? Buta atau bisa melihat? Tak bisa dijawab. Relatif, tergantung kondisi yang dihadapi seorang hamba. Ketika dia buta, maka dia akan menjawab dengan keridoannya, dengan butanya. Aku dengan buta ini bersyukur, tak nambah dosa mataku. Apa ibu? Orang buta menjawab, aku bersyukur dengan kebutaanku, dengan aku buta, tak nambah dosa mataku. Daripada aku bisa melihat setiap jam mataku terbuka, 1 jam membuat dosa. Apalagi sekarang, ya Allah, mata ini ya Allah banyak sekali dosanya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin yang paling banyak buat dosa itu lidah aja mah, lidah. Tapi sekarang karena sudah zaman-zaman dibungkam, enggak banyak bicara. Ya, nih mata nih. Baru keluar dari rumah, lihat kanan, tetangga jemur baju, nampak pakai baju Yukensi, mak. Baru keluar rumah pagi-pagi jamaah. Nih mata sudah buat dosa nih. Tak ditengok sayang, tertengok. Ya. Kemudian di jalan, di lampu merah, lihat kanan, wow. Lihat kiri, makjang. Lihat depan, miler. Belum lagi jalan-jalan ke mall. Belum lagi handphone di tangan. Wow, semua nampak. Semua nampak nih. Notifikasinya, saya sebenarnya tidak mau tahu dengan berita meninggalnya seorang artis ya, yang heboh viral akhir-akhir ini. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan insyaallah. Yang ingin saya sampaikan, saya enggak mau tahu sebenarnya, cuma muncul ya. Muncul dengan foto-fotonya yang seksi itu, ha.
meninggal dunia seorang artis, muncul sendiri di handphone-handphone canggih kita nih. Pas mau buka Quran nih, Quran digital, datang iklan. Mau besar, apa hubungannya Al-Quran dengan mau besar? Yang ingin Ustaz sampaikan adalah mata ini penuh dengan dosa. Jadi keridhaan kita akan takdir Allah dengan cara berprasangka baik. Jadi mana Bu lebih baik, buta atau bisa melihat? Gak bisa dijawab. Tergantung prasangka. Tentu prasangka orang yang bisa melihat, aku bersyukur dengan aku bisa melihat. Dengan bisa melihat, aku bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah. Dengan bisa melihat, aku bisa membaca ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, mana lebih baik? Sehat atau sakit? Tergantung prasangka. Kalau kita sangka sehat itu baik, baik akan dapat. Kalau kita sangka sakit itu baik, kebaikan yang akan kita dapat. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Hilang motor waktu subuh seperti yang kita contohkan sebelumnya, hilang motor, yakinlah, berprasangka baik. Mungkin dengan hilangnya motorku mengingatkan aku agar tetap tulus pergi ke masjid, tidak pamer-pamer harta. Mungkin dengan hilangnya motorku aku akan terhindar dari riba yang 4 tahun aku angsur. Mungkin dengan hilangnya motorku menyentuh ataupun menegurku agar rajin-rajin sedekah, misalnya. Prasangka baik. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, agar timbul ridha di hati seorang hamba, Bapak Ibu, hadis riwayat Muslim tentang takdir. Apa sabda Rasulullah? Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk, takdir setiap hamba 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wow, ternyata takdir kita sudah ada, ditetapkan sebelum kita lahir. Yang ingin disampaikan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Kita ridho dengan takdir Allah, kita dapat pahala. Takdir terjadi juga. Kita tak ridho dengan takdir Allah, marah, murka, depresi, putus asa, kita berdosa. Takdir terjadi juga. Contoh, kita sedang berjalan, tiba-tiba ada batu mengena kepala, buk, bengkak, berdarah, memar kepalanya ketika berjalan, karena ada batu entah dari mana asalnya. Apa sikap kita ketika sudah dapat lemparan batu memar kepala? Apakah kita marah-marah? Aku tak terima. Kok enggak terima? Sudah ada tanda terima? Kok enggak terima? Tanda terima sudah ada. Yang bisa sampaikan, takdir terjadi juga, pasti terjadi. Kita ridho dapat pahala, takdir terjadi juga. Kita tak ridho dapat dosa, takdir terjadi juga. Pilih mana bu? Ridho dong, rugi kalau tak ridho, takdir terjadi juga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan katakan kana kada wa kada, tapi katakanlah walakin kul qadarullahu wa ma syaa fa'al. Jangan katakan seandainya tadi begini pasti tak begini, seandainya begini pasti tak begini, seandainya begitu pasti tak begini, tak boleh. Semua itu perbuatan Allah. Contoh, ada pasangan suami istri punya anak tunggal. Cuman satu-satu itulah dia bisa punya anak. Anak tunggalnya ini sudah mulai remaja, usia 16 atau 17 tahun ataupun 20 tahun. Laki-laki tinggi, putih, mancung, matanya biru, akhlaknya baik, IPK-nya 4. Akhlaknya luar biasa. Ibu-ibu bisa bayangkan cintanya ayah ibu pada anak tunggalnya ini? Bisa bayangkan? Pasti ini cintanya luar biasa. Suatu ketika sang ibu pun pengen makan bakso. Nak, belikan dulu bakso, nak, di simpang itu, nak.
Si anak pun pergi untuk membelikan bakso untuk ibu tercintanya. Di tengah jalan ditabrak puso. Ibu bisa bayangkan gimana kehilangan dan rasa di dalam hati orang tuanya. Wow. Makanya dalam Islam dilarang meratap. Dilarang meratapi jenazah. Haram hukumnya. Jadi saya tahu betul bagaimana orang non-muslim, ya, sekarang pakai istilah non-muslim, tak boleh pakai istilah kafir, ya, kata orang-orang atasan kita, ya. Nah, jadi orang-orang non-muslim itu, saya dulu punya pengalaman pribadi dan sangat tahu sekali. Jadi bisa dikatakan ini adalah data A4, ya, valid, ya. Saya mantan Nasrani, saya mantan non-muslim, ya. Mantan non-muslim. Jadi saya tahu betul ketika orang-orang non-muslim di kampung saya itu kehilangan orang tercinta mereka. Wow, jemaah. Apalagi orang Batak itu. Saya orang Batak. Orang suku Batak, non-muslimnya. Kalau sudah kehilangan anak, kehilangan suami, wow, diandung, jemaah. Kalau ada orang Batak sini mungkin paham. Orang Batak, kalau sudah kehilangan, misalnya suaminya hilang. Suamiku muasa ditinggal aku sadari diandung-andung kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat siapa lagi yang ngurus empat anakmu nih diandung-andung dengan irama-iramanya enggak sejelek tadi saya mencontohkan enggak pandai kalau kita lihat saksikan wow. Dia meratapi jenazah. Kenapa kau tinggalkan ku begitu cepat? Hah? Kok ada keluar kata-kata demikian? Bukankah itu takdir Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun? Di mana usia tak bisa diundur walaupun sesaat? Tak bisa dimajukan walaupun sesaat? Kenapa kita berkata, "Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat?" Bukankah itu keluar dari ridho? Mengeluhkan takdir Allah. Maka bu tidak boleh meratap. Karena meratap itu keluar dari ridho kepada Allah. Siapa lagi yang ngurus anakmu nih? Hah? Sombong kali engkau orang tua. Emang yang ngasih rezeki pada anak engkau apa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah yang menetapkan rezeki untuk mereka. Tak satu pun binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Tidak boleh. Hadirin Allah cintai, maka dari itu tidak boleh berkata karena kada wa kada seandainya begini si ibu tadi yang kehilangan anak lajangnya tercinta. Seandainya tadi tak kusuruh beli bakso, pasti tak matilah anakku ini sehingga si dia menyesal. Karena penyesalannya, dia shock, dia jatuh, bahkan. Jangan sampai seperti itu, jemaah. Hadirin Allah cintai, sebenarnya ridho itu ada beberapa. Yang kita bahas ini adalah ridho yang pertama. Raditu billahi rabbah. Nah, itu dia yang baru kita bahas ini. Ada ridho yang kedua. Wabil islami dina. Ada ridho yang ketiga. Wabi muhammadin nabiya. Wa rasulah. Habis Ustaz. Baik. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Tentu banyak salah, banyak kurang. Jika ada kata-kata yang terpeleset atau menyinggung perasaan, saya mohon dimaafkan dengan maaf yang tulus. Mungkin jika ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Bismillah. 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 Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.